Halo Sobat Traveler, salam Pengelana. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi. Saya juga sangat senang dengan komentar-komentar yang Sobat tuliskan di bawah. Dan saya akan berusaha menjawabnya satu persatu, sebagai ucapan terima kasih saya atas dukungan yang Sobat berikan kepada saya dan channel ini. Biar di agen Cikopo dulu Sobat Traveler untuk ambil beberapa penumpang. Ini saya baru sekali ini mampir STJ, mampir di agen Cikopo. Banyak juga ya yang naik dari sini. Ya itu nomornya kayak nomor agen itu. Garangan ya. Lagu garangan. Ketemu lagi sama trontonnya Agramas ini, HD 001. Ini yang pakai mesin Scania juga dia. Muriaan ya. Yes. Keren, keren, keren. Sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk membantu channel ini berkembang dengan subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi. Bagi Sobat Traveler yang sudah subscribe di channel ini dan menyalakan lonceng notifikasi, bisa membantu dengan share video ini pada akun sosial media seperti Facebook serta WhatsApp. Dibebaskan atau mas? Yang kalau masih bujang. Masih bujang. Ya. Kalau yang sudah ada pasangannya? Itu namanya garangan. Oh, gitu namanya garangan. Aku baru tahu yang namanya garangan itu seperti itu. Ya, kalau bujang mah bebas. Bebas, yang ada pasangannya baru garangan. Ya. Siap, siap, siap. Selepas dari pintu tol tadi Palimanan ya, kita sekarang memasuki jalan tol Palikanci. Terima kasih New Komando. ALS 291. Channelnya Rapa Para Pemilik. Ini orang ngapain di situ? Thank you.
Prince Sultan. Ditempel saja. Wow. Di sini perempatan pintu keluar tol Weleri. Ini perempatan Edsen ya disebutnya ya. Di sini YouTuber Pandi Ahmad biasanya dan kawan-kawan, kemudian juga ada YT Bus dan kawan-kawan. Siap Bapak Ibu sekalian, sebentar lagi kita akan memasuki rumah makan Raos Eko. Saya ingatkan untuk Bapak Ibu sekalian untuk membawa tiket penumpang yang nanti dijadikan sebagai voucher servis makan. Saya ingatkan untuk Bapak Ibu tetap jaga barang-barang bawaan sampai nanti tertinggal ataupun tertukar. Kres sama Erlangga itu. Sandi, ini target saya juga yang kemarin ini Erlangga ini. Tuh. Kemudian ada Ovenden, Tawang Mangu, terus ada Osia 082, kemudian ada Messi, terus ada Elbrus. Ini yang kali ketemu di KM57 New Commando. Sebelah sini ada Bovici. Lalu di sebelahnya ada Jakara. Terus di sebelah sini ada Conroy. Dan paling ujung ada Taraka. Sobat Traveler, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan menuliskan komentar terbaik sobat pada kolom di bawah. Saya akan berusaha membalas semua komentar sebagai ucapan terima kasih saya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam Pengelana. Sebelum berpisah masih ada video menarik buat sobat traveler. Langsung klik saja kotaknya untuk menonton.